billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas bagi para penempuh jalan kebenaran yang selalu haus pada cucuran segar tauhid bahwa jalan menuju Allah jumlahnya sebanyak napas makhluk. Karena tidak ada satu atom pun yang ada di jagat raya ini yang tidak memiliki jalan menuju Allah. Sedangkan jalan yang paling lurus, paling baik, paling jelas dan yang telah Allah pilihkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk para pewaris beliau dari kalangan para wali zadallahu putuhahum adalah terdapat dalam kitabnya yang terbagi ke dalam beberapa syurah yang dirinci dalam ayat-ayat yang terbagi lagi menjadi ayat-ayat muhkamat dan mutasyabbihat dan mencakup hukum syariat, adab tariqah dan rahasia hakikat. Maka bagi siapapun yang merenungi dan menyelami gelombang samudra Al-Quran untuk mengeluarkan butir-butir keyakinan dan ma'rifat harus merenungkan setiap surah yang ada di dalamnya dengan tujuan agar tersingkap berbagai rahasia yang ada di dalamnya sesuai dengan kesiapan dan kemampuannya. Sebab jika tidak, maka ia pasti akan tenggelam ke palungnya yang dalam. Di antara kandungan itu adalah surah Al-Baqarah yang bagian awalnya mencakup beberapa hukum syariat, membersihkan zahir dari sifat-sifat yang nista dan mengenyahkan sifat-sifat yang tidak diridhai. Bagian tengah surah ini memuat banyak adab-adab tariqah dalam bentuk sifat-sifat terpuji dan akhlak yang diridhai yang dapat menjernihkan batin dari berbagai bentuk keburukan manusia. Bagian akhir surah ini mengandung penjelasan tauhid zat Allah at-tauhid az-zati yang bersih dari keberbilangan dan dualitas. Allah mengkhususkan bagian akhir ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau menampilkan tauhid zat Allah at-tauhid az-zati. Hal ini berbeda dari para nabi sebelumnya salawatullah alaihim yang tidak menampilkan tauhid ini. Itulah sebabnya dengan diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, Allah menutup rangkaian kenabian dan kerasulan serta menghentikan turunnya wahyu. Dan ketika Allah ingin membimbing hamba-hambanya ke jalan hidayah serta menjauhkan mereka dari jalan kesesatan, Dia pun menurunkan kepada mereka surah Al-Baqarah ini yang mencakup semua itu dalam berkah dan anugerah demi mengajari nabi yang telah diutus olehnya dengan akhlak yang agung. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.